bendera. Siapa saja kapten sepak bola yang menduduki daftar top scorer Piala Dunia ini? Mari kita cari tahu dalam ulasan berikut. Brazil, bergabung dengan timnas Brazil sejak usia sangat muda, 17 tahun, Pele merupakan pemain paling legendaris dalam sejarah persepak bolaan Brazil. Bergabung dengan tim Samba sejak tahun 1950 hingga 1971, Pele tercatat sukses membawa Brazil menjadi juara dunia sebanyak 3 kali pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Sepanjang karirnya bersama timnas, Pele yang dikenal karena gaya sepak bolanya yang indah ini telah mencatatkan 92 penampilan dengan 77 gol. Dari 77 gol yang ia ukir bersama timnas Brazil, 12 diantaranya ia cetak pada putaran final Piala Dunia. Dengan rekor ini, Pele merupakan pesepak bola urutan kelima dalam daftar top scorer Piala Dunia saat ini. Prancis. Nama Jas Fontaine mungkin masih terdengar asing bagi telinga orang Indonesia. Namun pria keturunan Maroko yang membela tim Prancis ini merupakan top scorer moncer selama gelaran final Piala Dunia. Bergabung dengan tim Prancis sejak 1956 hingga 1960, Fontaine mampu mencetak 13 gol selama keikutsertaannya pada Piala Dunia 1958. Rekor Fontaine ini terbilang luar biasa karena hingga kini belum ada yang berhasil mencetak 13 gol dalam satu putaran final Piala Dunia. Jumlah gol fantastis Fontaine ini ia peroleh berkat hat-trick yang ia cetak saat Prancis mengalah Luxembourg dengan skor 8-0 dan 4 gol yang ia sarangkan ke gawang Jerman Barat yang saat itu merupakan juara bertahan. Gerd Müller, Jerman. Memulai debutnya bersama timnas Jerman pada tahun 1966, Gerd Müller merupakan salah satu pesepak bola paling penting dalam sejarah Jerman. Pria kelahiran tahun 1945 ini merupakan tokoh penting dalam berbagai momen penentu kemenangan Jerman. Salah satu di antaranya adalah lewat gol penentu kemenangan yang ia cetak ke gawang Belanda pada Piala Dunia 1974. Pria yang kini berusia 74 tahun ini bahkan punya catatan mentereng selama membela timnas Jerman dengan mencetak 68 gol dalam 62 laga. Dari ke-68 gol yang berhasil ia cetak, 14 diantaranya Müller cetak pada putaran Piala Dunia. Dengan torehan ini, Müller saat ini menempati urutan ketiga sebagai top scorer paling moncer selama putaran final Piala Dunia. Sosok pesepak bola kontroversial asal Brazil yang satu sering diidentikan dengan Pele, karena gaya bermainnya yang nyaris sama. Semasa karirnya, Ronaldo Luiz Nazário de Lima atau lebih akrab disapa Ronaldo merupakan striker paling tajam pada masanya. Pemain yang pernah membela berbagai klub raksasa di Eropa, seperti Barcelona, Real Madrid hingga Inter Milan ini bahkan pernah mendapat berbagai penghargaan bergensi diantaranya 3 penghargaan FIFA World Player of the Year. 1996,1997, 2002, dan 2 kali penghargaan Ballon d'Or, 1997, 2002. Karir Ronaldo bersama timnas Brazil juga tak kalah mentereng. Pria yang pernah terkenal karena memiliki gaya rambut yang nyentrik ini telah membela timnas Brazil dalam 4 putaran final Piala Dunia secara beruntun, mulai dari tahun 1994 hingga 2006. Selama itu, ia berhasil membawa timnas Brazil menjuarai Piala Dunia pada tahun 2002 di mana ia mencetak 2 gol ke gawang Jerman. Saat ini Ronaldo merupakan peringkat kedua dalam daftar top scorer Piala Dunia paling moncer dengan torehan 15 gol. Miroslav Klose, Jerman. Saat ini daftar top scorer Piala Dunia paling moncer masih dipegang oleh striker GAN Jerman Miroslav Klose. Pemain jagung ini berhasil mencetak 16 gol selama membela timnas Jerman dalam putaran Piala Dunia. Momen terbaik Klose terjadi pada tahun 2014 yang lalu ketika di usianya yang sudah terbilang untuk ukuran striker Jerman,
Rose masih tetap bisa konsisten mencetak gol dan mengantarkan Jerman menjuarai Piala Dunia. Kemenangan 3-1 Jerman atas Brasil pada putaran Piala Dunia 2014 sekaligus membuat Rose menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia setelah ia turut menyumbang 1 gol. Gol yang membuat Jerman 2-0 atas Brasil di babak pertama ini merupakan gol 16 Rose di putaran final Piala Dunia.